Nah, jadi ini adalah alat dan bahan yang digunakan saat membuat disinfektan. Pertama, kita pakai dulu sarung tangannya. Kita masukkan air ke wadah baskom. Nah, di sini kita pakai yang 600 cc ya. Dan backlinknya 3 sendok makan. Nah, di sini kita pakai tutup botolnya aja. Lalu diaduk secara rata. Jika sudah tercampur rata, kita tinggal masukkan saja ke dalam wadah. Di sini kita pakai botol bekas pakai ya. Ingat ditutup dengan rapat agar tidak tumpah. Sudah siap digunakan. Yuk kita coba. Jadi kita bisa semprot di pagar rumah, di gagang pintu, di gagang kulkas atau di pegangan kulkas. Nah, di sini kita juga bisa ke benda-benda lain yang asalkan benda ya. Ke TV juga bisa. Ingat dilap juga ya. Setelah kita menyemprotkan disinfektan, ingat cuci tangan ya semuanya, supaya kuman-kumannya hilang. Cuci tangan dengan benar ya. Terapkan hidup sehat ya guys. Selalu jaga kesehatan dan di rumah saja. Ingat juga ikuti aturan pemerintah. Sekian ya video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.